Ya, tadi kami menerima sekitar 10 perwakilan dari pengungsi Afghanistan yang menurut keterangan mereka sudah sekitar 10 tahun berada di Indonesia. Mereka hidup dalam limbo, dalam kebingungan, dalam ketidakpastian, dalam ketiadaan layanan-layanan dasar seperti kesehatan, air bersih, atau apalagi pendidikan, tempat tinggal yang layak, dan seterusnya. Karena itu mereka meminta amnesti untuk membantu mereka mencarikan solusi jalan keluar agar mereka bisa terhindar atau terlepas dari berbagai masalah-masalah serius tersebut. Nah, mereka juga menyampaikan secara khusus bahwa mereka ingin agar diperjuangkan mendapatkan resettlement. Resettlement itu semacam pemukiman kembali di negara ketiga. Jadi misalnya UNHCR Indonesia melakukan proses resettlement untuk menempatkan mereka kemudian di negara seperti Amerika atau Australia atau Selandia Baru atau Kanada atau Eropa. Namun demikian menurut mereka proses itu seperti sulit sekali gitu ya. Karena itu mereka berharap amnesti bisa membantu mereka termasuk juga melakukan penelitian terhadap kondisi-kondisi mereka di berbagai wilayah di Indonesia. Banyak di antara mereka yang sudah sangat stres, sangat mengalami tekanan mental luar biasa, mengalami problem psikologi, mengalami problem kesehatan, mengalami gangguan jiwa, termasuk ibu-ibu yang hamil, termasuk ada yang kehilangan anak meninggal karena terlambat perawatan atau karena tidak mendapatkan layanan kesehatan, dan seterusnya gitu ya. Mereka juga menempati tempat-tempat yang sangat tidak layak menurut mereka, tanpa akses yang bersih dan seterusnya gitu.